Komunikasi melalui internet sememangnya memudahkan urusan seharian masyarakat masa kini. Penggunaan sistem pesanan ringkas yang kini sudah beralih ke penggunaan aplikasi WhatsApp membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan perkongsian gambar, audio, video dan pelbagai lagi. Namun begitu, dek kerana aplikasi ini sudah menjadi kewajipan untuk sebarang tujuan komunikasi, baik untuk tujuan santai, formal maupun urusan bisnes, ia ada kalanya dianggap memberi kesan psikologi yang tidak baik terhadap penggunanya. Ada yang beranggapan penggunaan aplikasi ini yang tiada batasan mengganggu waktu peribadi seseorang, khususnya waktu bersama keluarga dan berehat daripada sebarang urusan kerja dan sebagainya. Apakah dalam urusan pekerjaan terdapat tata cara bagi penggunaan aplikasi ini? Malah, adakah penggunaannya mengganggu konsentrasi dan waktu peribadi para pekerja? Ya, memang mengganggu. Sebab kadang-kadang kerja itu tak tentu masa. Kadang-kadang bos dia kata, okey, tolong siapkan itu. Waktu tu memang nak rehat kan. Lepas tu bila nak balik nak rehat tu, tiba-tiba ada lagi kerja nak buat. Biasanya saya off lah WhatsApp dan grup sebenarnya bila dah waktu malam dalam pukul 9 macam tu, saya offkan je lah. Jadi saya boleh silent kot. Grup yang mana yang macam rasa tak penting, kita silent je. Bila ada masa kita tengok. Dia boleh seimbangkan waktu privacy dia dengan waktu nak guna WhatsApp tu, waktu kerja. Bila kat rumah, okey. Sekarang dah waktu dekat rumah dia, so dia kena spend time dengan family dia. Bergantung pada cara kita menggunakannya lah. Kalau kita gunakan dia untuk macam positive way lah. Jadi dia sesuai untuk kita semualah, untuk masyarakat. Lebih elok lah benda tu ada, sebab daripada situ kita boleh dapat macam-macam info. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu, ataupun kita nak ambil tahu ataupun kita tak nak ambil tahu. Mewajibkan penggunaan aplikasi ini untuk tujuan komunikasi dalam pekerjaan boleh membawa kesan buruk sekiranya tidak diletakkan dengan peraturan dan tata cara yang betul, kerana setiap majikan perlu mengetahui hak para pekerja dan begitulah sebaliknya. Selain